Assalamualaikum. So hari ni saya ada dua buah FK8. Tapi FK8R ni bukan yang banyak kelihatan dekat on the road ataupun yang lain ada jual. Okay. Saya tak nak cerita banyak pasal kereta ni. Cuma saya nak ceritakan kat kereta ni apa yang dia ada dekat FK8R lain tak ada. Okay. Dia adalah FK8R GT Spec. Okay. Apa beza GT Spec? Saya nak bagi tahu beza GT Spec. First sekali, dia ada Honda Sensing atas ni. Mostly banyak yang datang memang tak ada. Lepas tu dia ada pre-crash. Okay. Ramai tak perasan benda ni nampak je simple lah. Tapi banyak tak ada sebenarnya. Dua-dua ada pre-crash. Lepas tu kalau kat luar, beza yang lagi, dia ada camera dekat tepi ni untuk guide korang tukar lane. Mostly banyak FK8 dekat pasaran tak ada benda ni. Jadi special kereta ni, kereta ni daripada UK, dia ke Jepun, lepas tu dia pergi Australia. GT Spec. Kereta ni bukan saja laju, sebenarnya sesuai untuk family tau. Sebab apa, bag banyak boleh masuk dan kapasitinya adalah 5 orang. Okay, apa lagi best dengan GT Spec ni? Apa bezanya? Kalau saya nak cerita laju dia apa semua, kereta ni berbeza dalam lingkungan 20 horsepower daripada stock daripada Japan punya yang lain. Yang Japan ni biasanya, Japan dengan Malaysia biasanya dalam 300 lebih, yang ni 32 lebih. Yang merah ni pernah dyno dapat 328. Okay, untuk dalaman pula, saya start dulu. Ulama encem. Okay. Lepas sekali, buka aircon dulu, panas. Okay. Mileage kereta ni hanya RM50,000. Original, tak ada pusing, tak ada apa. Okay, apa beza lagi? Okay. Untuk player ni, kebanyakan FK8 tak dapat. Dia dapat player biasa je. Untuk player ni, kalau korang nak tambah lagi, kena spend dalam RM7,000-RM8,000 lagi. Ini tinggal masuk apa, Honda tak apa, semua display akan keluar kat sini. Kalau ada problem apa-apa dengan sensor pun, nak reset OBD pun, semua dekat sini. Dah tak payah nak tambah apa-apa dah. Korang dapat Honda Sensing tu, pre-crash, ada lane kit. Yes. Dia ada lane kit assist juga. Dah macam kereta Conti dah. Macam buat Alphard pun ya. So, dalam masa bawa laju tu, still ada amaran untuk korang agar berhati-hati memandu. Itulah lebihnya kereta ni. Pre-crash ada, Honda Sensing ada. Player ni pun dah siap. Ha, nampak? Dia bagi tu tepi. Let's say kalau ada blind spot ke apa, korang akan perasan. Kereta ni, seperti yang lain, datang dengan semi bucket kiri kanan, dengan belakang full hitam, seatbelt merah. Yang ni mungkin sama dengan lain-lain. Tapi yang GT Spec ni adalah beberapa perkara. Selain daripada power dia, ada lebih 20 horsepower lebih kurang, ada Honda Sensing, ada pre-crash, dengan ada kamera tepi tu. Mungkin ada yang lain lagi, saya terlepas pandang. Dan of course dia datang dengan 6-speed manual, ada clutch. Reverse camera pasti ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gear. Lepas tu, okay, this is the best part lah. Sekejap, kita masuk Race Plus punya mode. Dia punya meter handsome ya mat. Dia ada Race Plus, dia ada Sport, dia ada Comfort. Ikutlah, kalau korang bawa daily, pakailah Comfort. Senang nakal sikit, pakailah Sport. Rasa betul nakal, pakai Race Plus ni. Nampak lane kit assist tu ada tu tu dia. So kereta ni amat berbaloi dia beli. Sebab apa, korang dah tak payah nak tambah apa-apa lagi. Kereta pun dah laju sikit daripada asal dia. Lepas tu ada beberapa features yang menarik. Okay, berapa kereta ni nak dijual kepada anda? Market dia around 27 plus to 28 plus. Tapi untuk unit ni, saya nak offer RM265,000 sahaja pada siapa berminat. Loan boleh, cash lagilah boleh. Kereta ni kalau loan lebih kurang dalam
200 hingga 230 ribu. Balance down payment lah. So repair down payment around 20-30%. Berminat, mari roger saya di 017-880-2507. F8R Type GT. Barang jarang jumpa. Apa sih barang baik? Berminat? Jom.